Selanjutnya akan dilakukan pengenaan stola. Dari keluarga. Pengenaan stola sudah selesai. Disilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk. Nanti ini ada. Baik, Ibu Bapa, Saudara dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sebelum memasuki ibadah, rangkaian acara pelayanan bagi penatua almarhum penatua Meti Hermina Aneke Sumendap Mentang sebagai berikut, diawali dengan pembukaan dan yang kedua adalah foto bersama. Selanjutnya sambutan-sambutan dan yang keempat ibadah penglepasan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua oleh Ibu Pendeta Martina Nanlohilatu Perisa. Yang kelima adalah penghormatan terakhir sekaligus peletakan kembang. Dan yang keenam adalah penutupan peti. Baik, untuk yang kedua adalah foto bersama. Disilakan kepada pelayan firman dan keluarga inti.
Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, disilakan untuk para pendeta yang menghadiri diundang untuk ke depan berfoto bersama. Ya, terima kasih. Dan yang selanjutnya adalah pelayan Firman dan keluarga besar juga para pendeta masih tetap untuk berfoto bersama. Keluarga besar Sumendap Mentang bersama dengan para pendeta. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya berfoto bersama dengan keluarga besar sektor 1. Dan yang terakhir,
berfoto bersama dengan keluarga inti, juga para presbiter. Disilakan kami undang ke depan untuk berfoto bersama. Foto bersama sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan dari keluarga, yang mana di sini akan disampaikan oleh Dr. Anders Boy Mentang STH, STMSI. Dan diawali dengan pembacaan riwayat hidup oleh salah seorang putra atau putri almarhum. Disilakan diawali dengan pembacaan riwayat hidup. Riwayat hidup, nama Meiti Hermina Anak Kementang, lahir Ranotongkor, Manado, 19 Mei 1965, anak dari ayah Jan Hendrik Koyongian Mentang almarhum, ibu Yosefina Mukuan almarhumah. Mempunyai 7 saudara kandung. Yang pertama Winston Mentang almarhum, keluarga Mentang Rotikan. Kedua Wilson Mentang, keluarga Mentang Suot. Ketiga Gerald Mentang, keluarga Mentang Kalangi. Keempat Albert Mentang, keluarga Mentang Palohoen. Kelima Rudolf Mentang, keluarga Mentang Tulung. Keenam Meiti Mentang, keluarga Sumendap Mentang, yang riwayatnya sementara dibacakan. Ketujuh, Ruth Mentang, keluarga Tentero Mentang. Riwayat pendidikan, TK Ruth tahun 1970, SD Gemim Rano Tongkor tahun 1971 sampai 1976. SMP Kristen Taratara tahun 1976 sampai 1978. SMEA Kristen Tomohon tahun 1978 sampai 1981. Melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UKIT Tomohon Fakultas Teologi. Menikah dengan seorang pemuda bernama Wempi Sumendap pada tanggal 11 April 1992 di Ranotongkor, Manado. Ketika membentuk keluarga Sumendap Mentang, dikaruniai 2 orang anak putra dan putri sepasang, masing-masing Pingkan adalah Sumendap SE, membentuk keluarga Limba Sumendap, Rivaldo Octavianus Sumendap SIP, riwayat pelayanan organisasi gereja, pertama tahun 1985 sampai 1989 sebagai wakil ketua Komisi Pemuda Gemim Firdaus Ranotongkor Manado. Kedua tahun 2007 sampai 2023 aktif dalam pelayanan di Gereja GPIB Betel Bandung. Sebagai pengurus BPK PW GPIB Betel Bandung bidang kerohanian tahun 1996 sampai dengan 2022. Ketiga, dalam jabatan diaken tahun 2007 sampai dengan 2012 dan tahun 2012 sampai dengan 2017. Dalam jabatan penatua tahun 2017 sampai dengan 2022, tahun 2022 sampai dengan 2027. Sebagai sekretaris pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung tahun 2017 sampai dengan 2020. Tahun 2020 sampai dengan 2022. Demikian riwayat hidup dari Ibu Meiti Hermina Anak Kementang. Selamat pagi,
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kuasa daripada Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga Sumenep Mentang dengan meninggalnya istri, mama, almarhumah, Ibu Denatua Meiti Sumenep Mentang. Karena peristiwa itu sehingga Tuhan mengumpulkan kita semua di rumah gereja untuk mengadakan ibadah pelepasan atas apa yang Tuhan perbuat di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah jemaat GPIB Bethel Bandung. Yang saya hormati Ibu Pendeta, Ketua PHM Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu para hamba Tuhan, para pendeta, Bapak Ibu penatua dan diaken jemaat GPIB Bethel Bandung, yang saya hormati seluruh jemaat GPIB Bethel Bandung, saudara-saudara sekalian, para pekabung, hadirin yang saya hormati. Sekelumit tentang almarhumah, bahwa kita telah dengar bersama tadi riwayat hidupnya. Kami keluarga besar Mentang Mukuan, di mana salah satu anak yaitu almarhum anak yang keempat dari keenam dari tujuh bersaudara. Yang tertua sudah mendahului kita, dan yang kakak-kakak dari almarhumah termasuk adik hadir di dalam gereja ini, baik kami yang datang dari Manado maupun dari Jakarta, kami hadir untuk memberikan penghormatan terakhir bagi adik dan kakak kami. Sebenarnya permintaan keluarga besar dari Manado, jenazah akan dibawa ke Manado. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, terutama kerinduan daripada jemaat GPIB Bethel Bandung yang sangat merindukan sosok almarhum Ibu Penatua Meiti Sumenep Mentang, dan kesepakatan keluarga WEM dan anak-anak yang memang domisilinya di Bandung, sehingga diputuskan untuk akan dimakamkan di Bandung. Sehingga kami dari Manado berusaha untuk hadir semua, tetapi dengan berbagai macam tugas kerja masing-masing, sehingga yang hadir hanya kakak-kakak dan adik daripada almarhum. Semua ada di sebelah kiri saya ini.
boleh menyaksikan akan kuasa Tuhan yang boleh diberlakukan di tengah-tengah keluarga besar kami. Bapak Ibu yang saya hormati, para pelayat duka, bagi kami keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan lewat jemaat Bethel yang ada di Bandung boleh mempercayakan saudara kami ini untuk menjadi bagian daripada tugas pelayanan yang ada di jemaat Bethel di Bandung ini. Almarhum hijrah ke Bandung 30 tahun yang lalu ketika berumah tangga. Dan boleh dikatakan merantau dari Manado datang ke Bandung karena sudah berkeluarga. Dan ternyata tidak sia-sia hijrahnya dari Manado datang ke Bandung, terutama untuk tugas pelayanan melayani Tuhan. Boleh dipercayakan oleh jemaat GPIB Bethel Bandung menjadi diaken dan penatua, bahkan bisa menduduki jabatan struktural di jemaat ini sebagai sekretaris. Itu sangat sangat membanggakan kami keluarga. Ini adalah kuasa Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi dia dan bagi kami keluarga lewat peran serta dari seluruh jemaat GPIB Bethel Bandung. Kalau kami di Manado, kami bukan GPIB tetapi sama, kami adalah jemaat Gemim, Gereja Masih Injili di Minahasa. Di Bandung ini sudah ada Gemim, malam penghiburan tadi malam, pendeta dari Gemim yang melayani ibadah penghiburan. Dan kami bayangkan bahwa seorang yang merantau, yang boleh dikatakan tidak didukung oleh mayoritas keluarga, bisa menjadi pelayan Tuhan di rantauan. Bisa menjadi diaken, bisa menjadi penatua, bahkan menjabati sebagai sekretaris. Kalau di Manado, pelayan Tuhan itu dipilih, sama juga dengan di sini. Tetapi kalau kita di sana itu ada kelompok atau ada rumpun keluarga-keluarga. Jadi untuk memilih seseorang untuk menjadi diaken atau penatua itu sangat ya boleh dikatakan mudah karena didukung oleh keluarga. Tapi kalau di sini tidak. Karena semua ya saya bilang berapa persen itu rantauan semua. Secara pribadi tidak mengenal dekat. Karena semua sebagian adalah orang semua perantau. Tapi bisa dipilih, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di jemaat GPIB Bethel Bandung. Ini kota yang besar. Kalau Manado masih Bandung yang lebih besar. Kita di Manado pun tidak segampang untuk bisa menduduki jabatan seperti itu. Walaupun saya misalnya dari Manado. Tapi ini di kota Bandung, kota yang besar. Seseorang yang dari kota kecil lantas datang di kota besar. Dipercayakan untuk ambil bagian dalam tugas pelayanan. Terutama tugas pelayanan melayani Tuhan. Lewat bapak-bapak dan ibu-ibu jemaat yang ada di GPIB Bethel Bandung. Oleh karena itu kami keluarga sangat bangga dan sangat salut kepada jemaat GPIB Bethel Bandung. Atas kepercayaan
yang diberikan kepada almarhum. Bahkan sampai dia meninggal masih menyandang sebagai penatua. Tidak gampang itu. Kalau jabatan pemerintahan kita gampang sekali. Yang penting kita sekolah, yang penting kita loyal, itu pasti dipromosikan. Tapi ini tidak. Bahkan almarhumah di riwayat hidup tadi pernah sekolah di Fakultas Teologi ya. Tapi ya dengan perkembangan sehingga tidak sampai menyelesaikan. Tapi puji Tuhan, walaupun tidak menyelesaikan di sekolah teologi ya, tapi pada akhirnya Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat sebagai diaken dan sebagai penatua. Bagi yang sekolah teologi ya, tidak semua Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani. Tapi ini luar biasa. Dan semuanya itu adalah lewat jemaat GPIB Bethel Bandung. Salut dan terima kasih atas kepercayaan. Dari jemaat terhadap adik kakak kami ini. Luar biasa. Dan ini semua karena karya Tuhan bagi adik kami. Terima kasih semuanya jemaat GPIB Bethel Bandung. Dan saya atas nama Pak Wempi, anak-anak, dan kakak beradik, keluarga besar kami, menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat GPIB Bethel Bandung. Sekiranya dari selama bertugas di GPIB Bethel Bandung, almarhumah melaksanakan tugas tidak maksimal, melaksanakan tugas tidak sesuai dengan misi pelayanan, kami keluarga menyampaikan permohonan maaf. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati jemaat GPIB Bethel Bandung untuk melanjutkan tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita di tempat ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf dari keluarga selama melayani di jemaat GPIB Bethel Bandung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Boy. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar Sumendap Mentang. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan dari Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung yang akan menyampaikan adalah Ketua 1 PHMJ yaitu Penatua Bapak Jimmy Latumahina. Sidang pergabungan yang terkasih. Penatua Meiti Hermina Aneke Sumendap Mentang adalah presbiter jemaat GPIB Bethel Bandung. Beliau orangnya rendah hati. Setiap tugas yang waktu itu saya sebagai korsek, ketika ada informasi yang mendadak, beliau langsung informasikan. Terlepas dari jam waktu, beliau selalu standby. Itu yang menjadi pelajaran buat kami, bagaimana seorang pelayan, penatua Ibu Meti ini, melaksanakan setiap pelayanan
di gereja GPIB Bethel ini. Saya pikir teman-teman presbiter juga pasti punya pengalaman pribadi masing-masing terhadap beliau di dalam ketika beliau masih hidup. Bapak Ibu, kematian bukan satu-satunya kita akan menjalani hidup. Kematian bukan suatu hal yang menjadi ketakutan kita. Tetapi ketakutan kita adalah ketika rasa takut kita sudah mati ketika kita masih hidup. Dan kematian itu pasti. Kita akan menjalaninya masing-masing. Entah itu mungkin besok saya, Bapak Ibu dan yang lain sebagainya. Tetapi satu hal kita diingatkan bahwa pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, bila itu dapat kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Seperti beliau, Ibu Penatua Meti, yang juga menjadi contoh dan teladan di dalam setiap pelayanan yang ada di GPIB Bethel. Atas nama gereja GPIB Jemaat Bethel Bandung, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk Bapak Wempi beserta anak-anaknya, Pinkan dan Aldo, dan keluarga besar Sumendap Mentang, dengan segala kerendahan hati, kami turut berduka cita. Dan biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Karena kita tahu bahwa penghiburan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Baiklah Ibu Bapak, Saudara dan anak sekalian, kita akan tiba saatnya untuk ibadah penglepasan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latu Perisa. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini. Karena perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi saudara kita, Penatua Meti Hermina Aneke Sumendap Mentang. Takkan kurang.
Dengan tetap berdiri, kita menyambut firman Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sidang perkabungan yang Tuhan berkati, keluarga pemangku duka yang Tuhan kasihi. Kita tabiskan ibadah pengelepasan bagi hambanya, Penatua Ibu Meiti Hermina Aneke Sumendap Mentang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang mengantar kita dalam pelaksanaan ibadah saat ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26 yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikian nas pembimbing. Sidang perkabungan keluarga pemangku duka, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai. Sidang perkabungan silakan duduk. Tenang dan sabarlah.
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman berturut-turut, paduan suara akan disampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, paduan suara number one choirs. Lalu kemudian dilanjutkan dengan paduan suara PKLU. Kesempatan diberikan. Thank you.
Baik, jemaat yang kekasih, sidang perkabungan, keluarga pemangku duka yang Tuhan berkati. Demikianlah dua pujian berturut-turut yang telah tersampaikan bagi kita bahwa ketika kita mencari kedamaian tidak ada dimanapun, di siapapun kecuali dalam Tuhan. Untuk memberikan ketenangan bagi keluarga dalam menghadapi situasi ini cuma ada pada Tuhan saja. Dan Tuhan itu jawaban dari setiap doa. Tuhan sudah menjawab doa. Dan doa keluarga dijawab oleh Tuhan. Sampai di sini perjalanan kehidupan istri dan mamah yang disayang, adik dan kakak yang dicintai, sudah berada di rumah Bapa pujian PKLU tadi. Tenang dalam kehidupan almarhumah sudah mengalaminya. Bila pujian ini memberikan terus kekuatan bagi keluarga, pemangku duka, tapi juga bagi semua kita. Dan tiba saatnya kita akan semakin diteguhkan, dikukuhkan, dihibur dengan firman Tuhan yang punya kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya
menjadikan bacaan gereja hari ini sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan itu dari kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-24. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau yang telah mengelakkan segala kegelapan maut, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami tidak sesat dalam duka cita ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami pada terang-Mu yang kekal di dalam dunia yang penuh kegelapan. Dalam nama Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup, kami berdoa. Amin. Sedang perkembangan, mari berdiri. Mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul 20 pada ayat yang ke-24 yang mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Sidang perkabungan keluarga pemangku duka, Pak Wempi bersama dengan kedua anak terkasih dan menantu, dan rumpun keluarga besar, keluarga Sumendap Mentang yang Tuhan Yesus berkati. Dalam tuturan sambutan dan juga kisah pengalaman perjumpaan dalam kehidupan bersama, baik yang disampaikan oleh keluarga tapi juga oleh keluarga besar GPB Bethel di Bandung melalui sambutan dari Ketua Satu Pelaksana Harian Majelis Maat. Lalu saya teringat kepada sebuah pepatah yang bilang, manusia gajah mati meninggalkan pelai, manusia mati tinggalkan nama. Ya, baik atau buruk, pada saat seorang telah berakhir kehidupan di dunia ini, pasti ada cerita-cerita tentang yang bersangkutan. Tapi keluarga harus merasa syukur bahwa cerita yang terangkat baik dari keluarga besar, tapi juga dari keluarga besar GPB Bethel melalui rekan pelayannya, cerita baik. Cerita baik itu menjelaskan tentang pengalaman kehidupan melayani bersama. Dan tentu pengalaman perjumpaan bersama itu ada sebuah kedekatan emosional yang sangat dalam. Sehingga ketika tidak lagi berjumpa, ya ada banyak hal yang sudah pernah ditorehkan, itu juga yang lalu menjadikan hati tersayat sedih. Apalagi tak terpisahkan ini dengan peristiwa duka. Sebagai keluarga besar yang pernah mengalami pelayanan almarhumah karena Tuhan yang berkenan panggil lewat jemaat ini, tapi juga keluarga besar dari keluarga Sumendap Mentang, apalagi Pak Wempi, kedua anak terkasih bersama dengan menantu. Pasti kita semuanya
bisa saja menyatakan ada rasa kesedihan menjadi bagian kehidupan. Tapi yang paling sedih itu pasti keluarga inti, pasti Pak WMP bersama kedua anak, menantu, dan juga rumpun keluarga terkait. Tadi dari rumpun keluarga sudah juga menjelaskan 30 tahun berarti almarhumah lepas dari kota Manado dalam pelayanan yang pada saat itu menjadi bagian dari Gereja Masihi Injili Minahasa. Gereja Masihi Injili Minahasa ini gereja saudara dengan GPIB. Yang pertama itu adalah Gereja Masihi Injili Minahasa yang payungnya satu dari GPI, Gereja Protestan Indonesia. Lalu kemudian melahirkan, saya tidak menjelaskan tentang sejarah kehidupan gereja ini dengan panjang lebar, tapi saya terkesan sekali ketika tadi diangkat bahwa almarhum berangkat dari latar belakang kehidupan Kemim dan tidak salah ada di GPIB karena kita adalah gereja saudara. Dari Kemim, dari GPI, lalu Kemim, Gereja Masih Injili Minahasa, ya ya. 30 September tahun 34, lalu kemudian kakak keduanya itu adalah Gereja Protestan Maluku, 6 September tahun 35. Lalu kemudian saudara yang ketiga itu adalah Gereja Masih Injili Timor, 31 Oktober tahun 47. Kita kakak keempat yang nanti akan berulang tahun yang ke-75, 31 Oktober tahun 1948. Jadi tidak heran kalau sebagian besar yang datang dari Gereja Protestan Maluku, yang datang dari Gereja Minahasa, yang datang dari Gereja Masih Injili Timur, lalu bergabung di GPIB ini karena ketorang semua basudara. Basudara dalam kehidupan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dari empat ini sudah jadi 12, Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya mau mengatakan bahwa tentu ada pengalaman kehidupan almarhumah di Kemim, lalu itu juga menjadi sebuah kekayaan bersama ketika melayani di GPB melalui Jemaat Bethel Bandung. Tadi saya catat-catat sedikit tentang kalau 30 tahun almarhumah meninggalkan Kemim dalam kehidupan bergereja, meninggalkan kota Manado, lalu kemudian dalam pelaksanaan pelayanan disampaikan tadi dari 2012 sampai di sekarang ini. Ya, sampai berakhir kehidupan sekarang ini. Kalau saya melihat masa bakti pelayanan GPIB yang 10 tahun, 5 dan 10 tahun, berarti almarhumah punya pelaksanaan pelayanan dengan ada 4 ketua majelis jemaat. Ya. Dan ada beberapa pendeta jemaat dan pendeta GPB yang non-organik yang sampai hari ini masih ada dalam tugas pelayanan. Lalu kemudian dengan 40 yang sekarang ini ya Bapak Ibu, kalau saya salah dikoreksi, 40 ya kita selain dari almarhum, jangan sampai kita tidak tahu lagi kita jumlahnya berapa. Ya, 40 ya. 40 diaken penatua. 41. Oh. 41 termasuk almarhumah? Belum. Ya, berarti kita sekarang ini ada 41 diaken penatua, ada 43 presbiter. Ya, baik. Tentu banyak sekali ya kenangan pelayanan almarhumah bersama dengan baik sebagai rekan-rekan pelayan firman dan sakramen tapi juga dengan rekan-rekan diaken dan penatua. Jadi kalau tidak salah, aturan tentang kisah pelayanan itu dan kita lihat pada kehidupan almarhumah, saya percaya bahwa itu bukan sebuah pernyataan basa-basi, tapi itu kenyataan kehidupan. Dan memang almarhumah adalah seorang yang benar-benar mengabdikan dirinya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai di tahun 2022 sebagai anggota presbiter. Lalu dalam masa bakti itu ada kesempatan yang Tuhan berikan melalui anggota majelis jemaat ketika berproses untuk mencari pelaksana harian majelis jemaat. Dalam gumulan Tuhan lalu juga berkenan
bagi kehidupan Ibu terkasih dengan jabatan dalam pelaksana harian Majelis Jumat itu sebagai pelaksana harian Majelis sebagai sekretaris. Ya. Tugas seorang sekretaris itu roda, ya ya. Jadi pokoknya segala sesuatu dan hal apapun pasti sekretaris yang dikontak. Ya. Dan itu sudah dilakukan oleh almarhumah sampai akhir masa bakti pelaksana harian Majelis Jumat. Mungkin saja tadi itu teman-teman pelaksana harian Majelis Jumat pada waktu dengan almarhumah ya. Ya, jadi pujian itu dilantunkan untuk mengingat bahwa kita pernah bersama dalam tanggung jawab sebagai pelaksana harian Majelis Jumat. Tapi almarhumah pernah bersama dengan seluruh presbiter yang hadir saat ini, tapi juga dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, jadi betapa banyak hal yang kalau dikisahkan itu juga sangat menyayat hati karena kita harus mengalami kehilangan seorang sahabat yang setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi saya pikir bahwa memang rasa duka cita dan kehilangan itu manusiawi, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika kita mendengar yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan pelayan bahwa almarhumah adalah seorang rekan yang selalu siap, berarti itu tanda penyerahan diri kepada Tuhan itu sungguh-sungguh diabdikan. Ya, diabdikan. Walaupun tidak berakhir sampai masa bakti, tapi itu dalam kewenangan dan otoritasnya Tuhan. Yang paling penting adalah selama almarhumah dipercayakan, kehidupan yang dipersembahkan itu sungguh-sungguh. Ya. Karena kadang-kadang tidak semua orang yang sungguh-sungguh. Ya. Ya. Tapi saya punya rekan-rekan yang saat ini ada bersama sungguh-sungguh, makanya mereka datang pada saat ini juga. Itu salah satu bukti dari kesungguhan melayani dan cinta kasih kepada almarhumah. Menarik dari semua itu, ternyata sudah ada contoh bagi kita. Kenapa sampai kita harus sungguh-sungguh? Ada contoh, ada teladan. Teladan agung kita adalah Yesus. Ya, jadi tak terkalahkan itu. Dalam diri Yesus itu semuanya ada. Lalu kemudian yang meneladani Yesus dalam kehidupan persembahan hidup dan pengorbanannya, ya saya lihat dalam teks bacaan ini Bapak Ibu melalui seorang Rasul Paulus. Narik. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Kata tetapi ini kata sambung yang menjelaskan dengan ada sebuah peristiwa kehidupan yang dia alami, yang dia hadapi, yang terjadi pada dirinya karena tugas pekerjaan pelayanan, yaitu pergumulan, yaitu tantangan, yaitu ancaman yang bukan saja membahayakan dirinya, tapi juga ancaman bagi kehidupan jemaat yang dia layani. Dan karena sebagai seorang yang terpanggil karena Tuhan yang malah mempercayakan dia, lalu dia menyadari bahwa saya ini dalam tugas pelayanan ini saya enggak boleh main-main. Karena Tuhan percayakan saya, kayak Tuhan panggil saya, Tuhan sudah utus saya. Jadi saya juga harus menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu pelayan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu saya buktikan pada jemaat yang saya jumpai. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Makanya dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya. Pokoknya aku harus mengalami penderitaan sekalipun. Bapak Ibu Saudara, kata Paulus bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Pokoknya apa saja menjadi bagian kehidupan yang mengancamku, tapi saya harus menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Makanya saya ingat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semua kita punya pengalaman ketika berkunjung, pasti ada juga cerita-cerita yang disampaikan. Saya punya pengalaman jumpa langsung 2 kali keluarga Bapak Ibu sejak 1 Agustus sampai hari ini. Ya, 1 kali di rumah dan 1 kali waktu di rumah sakit. Kalau teman-teman lainnya pasti sudah berulang kali. Tapi ketika kita berjumpa, saya punya pengalaman pribadi, almarhumah masih katakan, Ibu doakan saya masih rindu untuk melayani. Jadi kerinduan pelayanan itu luar biasa.
Tapi untuk harus terus sampai kapan yang diharapkan, diinginkan, itu bukan kekuatan kita. Itu bukan urusan kita. Yang pasti kerinduan pelayanan sudah diwujud nyatakan pada waktu almarhumah sehat dan kuat. Almarhumah sudah mempersembahkan seluruh kehidupan ini untuk Tuhan. Semua kita tidak ingin sakit. Dan kalau boleh jangan sakit. Tapi siapa yang menjalani kehidupan tanpa sakit? Paulus juga dia bergumul. Tuhan, kalau bisa cabutlah duri dalam dagingku. Saya berdoa sampai 3 kali. Tapi apa yang dibilang? Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Paulus sebagai seorang pelayan, dia tetap punya rasa tanggung jawab yang sangat dalam. Karena dia sadar dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ibu Meti almarhumah juga sudah melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena disadari bahwa ia dipanggil untuk melayani jemaat Tuhan di GPB Bethel di Bandung ini. Dan itu menjadi fokus dalam tugas pelayanan. Tidak menyimpang dari tujuan itu. Sehingga dalam keadaan kehidupan yang sekalipun pergumulan sakit ini luar biasa, tapi tetap ada kerinduan dalam dirinya. Namun tak kuasa untuk menentukan kehidupan seperti yang kita minta. Tapi Tuhan punya kuasa untuk melakukan semuanya bagi jemaat Tuhan di sini, bagi semua kita sebagai rekan pelayan, tapi juga bagi yang kekasih Bu Meti. Tetapi yang pasti adalah seorang pelayan yang bertanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab, semangatnya sangat tinggi sekali. Ya, Paulus juga punya semangat yang sangat tinggi Bapak Ibu, sekalipun ia harus mengalami tantangan yang sangat hebat. Dia punya semangat sangat tinggi dan tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukankah juga semua kita keluarga terkasih ketika peristiwa ini telah menjadi bagian kehidupan, harus semua kita tetap mengakui bahwa memang hidup kita ini tetap berada dalam tangan Tuhan. Ya, walaupun nasibnya Bapak Ibu pada saat seseorang itu lalu dia menghadapi pergumulan, mengalami penderitaan, merasakan sakit yang sangat berat, biasanya ada 2 perasaan atau ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa saya menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Aduh, rasanya berat sekali. Aduh, belum satu selesai, datang lagi yang berikut. Ya, perasaan itu ada Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga ketika ada orang merasakan seperti itu, kok berat, kok kenapa saya harus mengalami ini cukup lama, kenapa yang satu belum selesai, belum sembuh, sudah lagi datang yang berikut, bisa saja membuat dia menjadi putus asa. Bapak Ibu, mungkin pernah juga kita berjumpa dengan orang yang merasa pergumulannya berat, sampai dia katakan, Tuhan ambil saja jua hidup saya ini. Itu karena putus asa. Ya, karena putus asa sehingga seringkali dia meminta supaya Tuhan ambil saja hidupnya. Tapi itu tidak terjadi. Lalu juga bisa saja dengan hal yang dialami itu, ada perasaan, ada kemungkinan yang bisa terjadi. Memang ya orang percaya tetap harus berdoa. Lalu upaya medis ditempuh, yaitu yang dilakukan oleh keluarga besar Sumendap. Berdoa, upaya medis dilakukan. Tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Ya. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu almarhumah telah tiada. Pasti keluarga akan selalu mengingat saat-saat seperti ini, jam ini, kalau seperti ini sedang apa almarhumah, lalu sedang apa saya terhadap almarhumah. Anak-anak yang jauh juga pasti ingat dan selalu berkontak. Itu akan masih terus berlanjut. Belum segera hilang. Tetapi jangan sampai larut dengan perasaan hati itu. Kenapa?
Tuhan yang punya otoritas mutlak. Dan harus ada sebuah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga bahwa terima kasih karena kami punya mama adalah seorang yang dengan setia melayani. Terima kasih istri saya adalah seorang istri yang sungguh-sungguh luar biasa melayani. Makanya waktu itu Pak Wempi, maaf saya bilang Pak Wempi, jangan beranjak dari sisi ibu. Dalam kondisi kehidupan apapun, bapak dan ibu, bapak dan anak-anak tetap ada di situ, berdoa saja. Sampai nanti Tuhan mau bilang apa untuk keluarga. Tuhan bilang, sampai di sini penderitaan istri dan ibunda tercinta, adik dan kakak. Ia sudah tenang. Sekarang kelanjutan kehidupan keluarga, melanjutkannya dengan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh almarhumah. Paling tidak tetap menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Tuhan, kenapa istri saya setia? Kenapa mama saya setia? Tuhan ambil begitu cepat. Kenapa? Jawaban itu tidak bisa dijawab oleh siapapun. Tapi Tuhan tetap bilang, aku ini dan jangan takut. Yang aku perbuat ini baik untuk mamamu, baik untuk istrimu, baik juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Tetap semangat Pak Wempi, kedua anak dan juga semua rumpun keluarga terkait. Banyak hal yang telah ditorehkan itu menjadi sebuah kenangan. Tapi satu hal yang pasti ingat terus bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Kita tidak mengerti setiap peristiwa dalam kehidupan, tapi Tuhan tahu pasti. Lagu-lagu yang seringkali kita sudah selalu suka nyanyikan itu, biar lagu itu kita hidupi ya, kita hidupi. Lagu yang tadi nyanyikan, kalau ku cari damai, ya. Di rumah Bapa, tempat tinggal. Kalau badai hidup menerpa, biarlah janji Tuhan ini dipegang. Semua yang dilakukan almarhum, almarhumah tercatat. Ia sudah tenang dengan Bapa yang punya hidup. Sekarang mari kita tetap setia. Karena kita juga tidak ngerti ya sampai kapan. Pelayanan Bapak Ibu sebagai rekan presbiter, dia akan penatua dan pendeta, enggak tahu sampai kapan. Tapi kalau Tuhan masih kasih kuat, Tuhan masih kasih kesempatan, persembahkan penuh hidup ini kepada Tuhan. Sehingga kalau sampai saatnya Tuhan bilang stop di sini, sudah ada juga sukacita. Ada persembahan hidup yang telah diberikan. Ya. Tuhan sayang keluarga, Tuhan sayang semua kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selamanya. Dia hidup. Kristus kita hidup, yang percaya kepadanya hidup. Itu kebahagiaan kita. Semua boleh kita punya, tapi kebahagiaan yang tidak bisa dinilai. Mati secara fisik jasmani, tapi memiliki kehidupan dalam keabadian kekal dengan Tuhan yang adalah sumber hidup, penentu, perancang, pengatur, pengendali hidup. Setialah sampai mati Bapak Ibu semua kita yang sekarang ini masih hidup. Keluarga besar Sumendap Mentang, Tuhan tetap setia. Hari ini, besok sampai selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nyanyian Gita Bakti 329, lalu sesudah itu ada pujian yang mau dilantunkan berturut-turut oleh keluarga. Yang pertama keluarga inti Sumendap Mentang, lalu yang kedua keluarga Mentang Mukwam. Ya, keluarga Mentang Mukwam. Ya, kita nyanyikan Gita Bakti 329, melewati lembah air mata. Melewati
Mari Bapak Ibu yang kekasih, sidang perkabungan keluarga pemangku duka disilakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan salah satu dari pengakuan gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Cuma silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih, silakan keluarga inti Sumendap Mentang dan keluarga Mentang Mukuam. Dua pujian akan disampaikan secara berturut-turut. Ini jadi salah satu lagu favoritnya Mama selama Mama sakit, yang sering Mama nyanyiin. Tetap percaya.
tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik Bapak Ibu, sidang perkabungan keluarga pemangku duka. Dua pujian telah tersampaikan sebagai sebuah pernyataan. Kalau Tuhan izinkan apa saja dalam hidup ini, itu berarti kita harus pahami sebagai yang terbaik. Dia bekerja dalam segala sesuatu demi nanti kebaikan kita. Itu pengakuan keluarga dengan pujian yang dilantunkan. Lalu juga menyadarkan bahwa pada masa hidup almarhumah, sebagai ibu tetap nama anak-anaknya disebut. Itu tanda kasih dan ketulusan hati seorang ibu. Ia telah tiada, tapi kasih itu terus dikenang. Lanjutkan itu dalam kehidupan saat ini.
Pak Wempi, kedua anak kekasih, keluarga besar Sumendap dan keluarga besar Mentang. Melanjutkan kasih almarhumah yang tadi telah dilantunkan. Dia telah tiada, tapi kasihnya selalu dikenang untuk dilanjutkan. Tuhan berkati pujian ini menjadi berkat bagi kehidupan semua kita. Bapak Ibu kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengawal perjalanan kehidupan, mengawalinya, tapi juga yang mengakhiri. Itu otoritas-Mu bagi manusia dan dunia, dan bagi kami selaku gereja, orang percaya, umat tebusan-Mu. Bersyukur karena kami memperoleh janji abadi dan kekal untuk kehidupan sekarang dan akan datang. Karena iman dan percaya, kasih dan pengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk peristiwa duka cita yang terjadi bagi keluarga besar Sumendap Mentang sehubungan dengan Tuhan berkenan untuk menutup usia yang dikasihi almarhumah, istri, ibunda, adik dan kakak dari semua orang-orang terkasih. Peristiwa ini telah mempertemukan keluarga besar Sumendap Mentang dalam kehidupan bersama keluarga besar GPB Jemaat Bethel di Bandung ini. Terpujilah Tuhan Allah yang punya kuasa, yang memberikan sebuah kesempatan untuk kehidupan ini berlanjut dan berlangsung, yang di dalamnya juga ada banyak karya yang boleh dipersembahkan, tetapi yang kemudian semua bentuk karya-karya itu ada saatnya berakhir, karena Tuhan punya otoritas juga untuk mengakhirinya. Namun di dalam perjalanan kehidupan ada banyak hal yang sudah dikaryakan. Keluarga dan semua kami bersyukur. Karena almarhumah pada masa hidup, ia tidak saja bekerja dan mengabdi bagi rumpun keluarga, tapi juga bagi Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bermula datangnya dari gereja Masehi Injili Minahasa, kemudian melalui sebuah peristiwa gerejawi dalam kehidupan ikatan perkawinan menjadi bagian kehidupan bersama keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Sepanjang kehidupan ini ada dan persekutu, keluarga kekasih kami ini juga telah dengan penuh sukacita merelakan anggota keluarganya untuk Tuhan pakai melalui proses perjalanan melayani bersama. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya bahwa semua yang telah diabdikan pada masa hidup oleh almarhumah itu tidak akan pernah sia-sia. Semua kenangan manis yang pernah ditorehkan akan juga menjadi sebuah proses belajar kelanjutan kehidupan ke depan. Bahwa hidup ini memang harus hidup saling mengasihi, konsen, setia, konsisten untuk Tuhan punya pekerjaan yang ketika ditaruhkan pada kehidupan dan diri masing-masing. Supaya pada saatnya Tuhan juga mengakhiri kehidupan ini, keluarga besar yang ditinggalkan sangat bersuka cita dan bersyukur karena semua yang telah dilakukan itu tidak sia-sia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang sudah memberkati kehidupan almarhumah pada masa hidup melalui keluarga dan juga jemaat Tuhan. Ada banyak doa yang disampaikan almarhumah sebagai pelayan untuk kehidupan umat. Tapi juga ada kerjasama yang baik yang telah dibangun. Ada juga hal-hal yang dijumpai dalam pengalaman bersama, yang tidak selamanya juga semuanya itu menyenangkan Tuhan.
Ketika ada yang tidak berkenan, kami percaya Tuhan juga mengampuni. Kasih dan pengampunan itulah yang membuat kelegaan hati ini. Dengan demikian Tuhan, kami mau menyerahkan selanjutnya keluarga kekasih kami ini kepada Tuhan, baik Pak Wempi dan kedua anak terkasih bersama menantu, keluarga besar Sumendap Mentang. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk keluarga yang datang dari Jakarta dan datang dari Manado. Tuhan memberkati kehadiran, memberikan pemaknaan khusus bagi Pak Wempi dan anak-anak. Dan ketika nanti akan kembali lagi, tapi ikatan kasih sayang ini tidak akan pernah habis. Terima kasih banyak Bapa di surga. Diberkatilah seluruh orang yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kehidupan almarhumah pada masa hidup. Baik kehidupan pelayanan oleh rekan-rekan presbiter, keluarga jemaat Tuhan, tetangga handai tolan, tapi juga rumah sakit dalam pemberian medisnya. Tuhan, terima kasih upaya-upaya telah ditempuh. Ada banyak doa yang terangkat naik, tapi semuanya dalam perkenan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau menyerahkan semua yang juga menjalani pengalaman yang sama. Ketika anggota keluarga dimuliakan Tuhan, hidup sebagai ibu janda, duda, anak piatu dan yatim piatu, selalu kami diyakinkan oleh Tuhan dan firman bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami piatu, tapi Tuhan selalu memberikan pendampingan, penghiburan dan penguatan sejati. Tuhan, terima kasih untuk semua kami yang telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pelayanan ini. Tuhan memberkati seluruh anggota presbiter. Tuhan memberkati pujian yang dilantunkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Baik pujian keluarga, pujian yang disampaikan anggota presbiter PKLU, dan juga number one choir, dan semua kami dalam pujian yang dilantunkan dalam peristiwa ini diberkati pemandu lagu dan organis, koster dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan prosesi pelaksanaan ibadah, baik ibadah penghiburan dan sampai pada saat ibadah pengelepasan dan akan dilanjutkan dengan ibadah pemakaman. Tuhan memberkati kami dari tempat ini menuju ke tempat pemakaman. Tuhan memberkati semua petugas yang telah siap untuk melakukan pelayanan terakhir bagi almarhumah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kepada Tuhan sajalah kehidupan ini kami serahkan. Berbelas kasihlah ya Tuhan bagi kami umat-Mu, insan ciptaan-Mu, anak tebusan-Mu. Dalam kerapuhan Engkau tetap setia merangkul kami. Maafkan dan ampuni kami kalau dalam keserian seringkali kami melukai hatimu Bapa dengan cara hidup kami yang tidak menyenangkan. Kesempatan berarti dan punya makna ini Bapa, kiranya semua kami terus dapat memaknainya dengan sangat baik. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kepadamu kami menyerahkan doa dan syukur ini. Amin. Ada dua pujian berturut-turut yang mau disampaikan Bapak Ibu. Yang pertama oleh sektor pelayanan satu, lalu kemudian oleh presbiter, juga bersama dengan teman-teman pendeta yang hadir pada saat ini. Silakan sektor pelayanan satu.
Pergumulan demi pergumulan telah ku alami dalam hidupku. Terkadang ada canda, terkadang ada duka, terkadang ada air mata. Sakit, memang sakit, sungguh sakit. Bila ku ingat jalan hidupku, seakan semua hampa, tiada lagi harapan untuk masa depan. Lihatlah aku hambamu, Tuhan, mengharapkan uluran tangan kasihmu. Dengarkan pinta hambamu, Tuhan. Sendengkanlah telingamu, mampirlah dengar doaku. Sakit, memang sakit, sungguh sakit. Bila ku ingat jalan hidupku, seakan semua hampa, tiada lagi harapan untuk masa depan. Aku hambamu, Tuhan, mengharapkan uluran tangan kasihmu. Dengarkan pinta Tuhan, sendengkanlah telingamu, mampirlah dengar doaku. Sendengkanlah telingamu, mampirlah dengar doaku. Presbiter, juga oleh rekan-rekan pendeta. Thank you.
kasih yang penuh dengan kemurahan, mengingat kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir untuk sahabat, untuk keluarga, dan untuk semuanya. Selamat jalan sahabat, engkau telah tenang bersama Dia yang memiliki dan memiliki hidup ini. Sidang perkabungan yang Tuhan berkati, dengan firman yang tersampaikan, doa yang juga telah diungkapkan, pujian yang dilantunkan, kini kita semua akan berjalan dalam amanat pengutusan. Kami ingin saudara-saudara, agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Tuhanlah yang membimbingku. Sidang perkabungan keluarga pemangku duka, kita akan lanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Mari kita berdoa untuk mengantar jenazah almarhumah ke tempat pemakaman. Kita berdoa. Tuhan yang telah memberkati kami dalam pelaksanaan ibadah penglepasan, firman yang terus meneguhkan kehidupan keluarga dan semua kami, Tuhan menolong kami untuk dapat kami hidupi, dan khususnya bagi keluarga pemangku duka. Dan bagi kehidupan semua kami yang percaya kepada-Mu, kami akan tetap melanjutkan kehidupan dengan karya-karya yang bermakna, sambil tetap berpegang teguh pada janji-Mu yang punya kuasa. Terima kasih banyak Bapa, kami melanjutkan pelaksanaan ibadah ini di tempat pemakaman. Tuntun dan bimbing kami dari rumah doa ini, di sepanjang perjalanan sebagai pengguna jalan, kami ada dalam penyertaan Tuhan. Dan semua prosesi yang akan berlangsung dalam pelaksanaan ibadah sampai selesai, semua kami dilayakkan oleh Tuhan dengan tubuh kuat dan sehat, supaya segala sesuatu tetap berlangsung demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang tetap dengan setia memelihara kehidupan semua kami, yang menjaga kami dalam pelayanan selanjutnya. Dalam setiap kenyataan kehidupan apapun, kami tetap terjaga oleh kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan tuntunan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai seluruh persekutuan, sidang perkabungan, keluarga pemangku duka, tugas pelaksanaan pelayanan sebagai pelayan, semuanya berlangsung dalam penyertaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, ibadah penglepasan sudah selesai. Untuk Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk, sementara kita akan memasuki penghormatan terakhir kepada almarhumah sekaligus peletakan kembang. Diawali oleh keluarga inti, silakan untuk keluarga inti memberikan penghormatan terakhir. Sambil diiringi lagu Ku Diiringi Jalan.
Selanjutnya secara berurut kami undang para pendeta yang akan memberikan penghormatan terakhir. Diikuti setelah itu oleh para presbiter yang akan berbaris di jalur tengah. Ya, dan mantan presbiter dipersilakan untuk berbaris di jalur tengah memberikan penghormatan yang terakhir, dimulai oleh Ibu Pendeta Martina Nanloti Latu Perisa. Setelah peletakan bunga, para presbiter akan berjalan melalui jalur samping kiri dan kanan. Bisa jadi,
Thank you.
Baik Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, sementara sedang berjalan, nanti ada akan prosesi penutupan peti jenazah yang akan dilakukan oleh para petugas. Silakan untuk para petugas bersiap-siap. Sementara nanti akan diusung peti jenazah oleh presbiter. Biar enggak terlalu ini. Iya, enggak lah. Enggak. Ibu Bapak yang kekasih, sementara ini berjalan, keluarga menyampaikan juga peletakan kembang. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Sebelum penutupan peti jenazah, dipersilakan untuk keluarga memberikan penghormatan terakhir. Thank you.
prosesi penutupan peti akan dilakukan saat ini. Ibu Bapak, penutupan peti jenazah sudah dilakukan dan diingatkan tata ibadah jangan ditinggalkan tetapi harap dibawa karena akan dipergunakan di tempat pemakaman yaitu di TPUK Pandu Bandung. Semua prosesi sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.